Makasih yang udah like, kita doain yang like sampai 5.000 ya, satu keluarga bisa naik haji umroh bareng-bareng. Amin. Ini dia komentar terbaik hari ini. Dan langsung aja kita ke videonya Red Sugo. Lihat deh kelakuan nih, apalagi ini. Kok gitu? Loh. Dora di fogo liberado. Berdirinya. Kepalanya hilang, coy. Ini mandi headset begini ya. Halo, jalan di atas udara, coy, terbalik deh, guys. Nah, ini bukan gua terbalik lagi ini. Orangnya yang terbalik nih, mah. Gimana caranya bisa begini sih? Pokoknya semenjak ada map Graveland ya, kayak FF tuh makin rusak gitu. Mulai dari karakternya dibuat aneh-aneh gitu kan. Nah, tuh. Ini kali ini bisa jalan balik gitu. Gua kebalik, jalan kebalik. Nah, ini ngesot lagi nih. Info kode mapnya apa nih? Gue pengen cobain deh begini mah. Mantap banget sih. Makin kesini makin jauh aja nih FPP ya. Ini seandainya bisa dipakai di rank, coy, ini kayak gini ya. Kita gak bakal bisa di headset orang ini mah. Tuh. Terus orang yang ngeliat kita ngegluol jalan di balik ini bingung, coy, yang ngeliat bener-bener dah. Senjata santet. PSS ditambah chip. Tapi nggak terlalu sakit ya, damage-nya kayak tahi gitu. Faces tempat chip level 3. Nah, ini baru. Gila, ini dicari-cari banget nih senjata yang ada ini. Gua kalau dulu PSS deh, kalau udah ada senjata yang attachment-nya itu enak banget, coy. Gila, ini namanya VSS apa ini ya? Pokoknya berdarah-darah gitu, VSS racun lah namanya. Jadi kalau lu cukup tembakan 5 atau 6 tembakan tuh udah enak, coy, musuh. Gila. Tapi udah tidak ada lagi, dan sekarang sudah diganti VSS chip 3 ya. Chip 1, chip 2 nggak bisa bleeding, chip 3 baru bisa bleeding sekarang. Leader POV. Aduh, nggak ngerti bahasa Arab saya. Oh, temannya baru hidup ya. Capek-capek gue ngidupin ya. Kasihan ini orang, sumpah lah, ini nomor satu lo. Ini kalau udah punya koin tuh ya, mending ngabisin aja lah daripada ngidupin temen nih, mati langsung, belum nyentuh tanah mati dia. Bisa-bisanya gitu. Turun di tempat rame dia, cok. Apa nih? Tanjiro be like. Oh, Tanjiro be like pas duet sama FM. Pernafasan air. Enggak gitu dong, kan lo pendekar pedang tuh ya. Terus juga ntar kan arc-nya yang arc pengasah pedang. Kenapa jadi shotgun keluarnya? Pedang dong keluarin tuh, jangan shotgun. Masa jadi shotgun 2 pak yang keluar? Kalau model begini mah Kibutsu Jimuzan kabur ya. Sama antek-anteknya tuh udah. Lo nge-cheat jir. Bisa begitu. Emang nggak work gitu, nggak work ya. Kan udah diukur pak ya. Oke, itu arahnya ke sana. Oh, berarti konsep dia tuh awalnya tuh putih nyentuh merah, merah masuk gitu kan. Nah, tapi bukan gucinya itu yang kena, tuh pecah dia langsung. Ganti kamu ya. Jurus terlarang. Dilarang menggunakan jurus capit kepiting, menyebabkan unlock cepat patah, terutama stick phase 5. Jika ketahuan defense 9999 tahun. Nah, capit kepiting tuh gini ya. Gini, coy. Kalau gua gini nih, bukan capit kepiting. Main Goku main Gitar Hero begini ya. Yalah, kasihan abang PS5-nya beli sticknya mahal ya. Masa lu rusakin, coy, kasihan lu. Itu semuanya tipu daya muslihat. Nggak ikut pramuka nggak naik kelas. Gue yang mendengar hal tersebut buku 99 kalinya. Bener sih. Itu semuanya tipu daya muslihat. Scam, scam. Scam, scam, scam. Itu bener-bener scammer tuh. Gimana ya, kalau nggak digituin, coy, bocil-bocil nggak ikut pramuka ntar ya. Dia nggak ikut pesantren kilat, ntar nggak bisa. Yang nggak ngisi buku Ramadan nanti nggak naik kelas ya. Yang nggak ikut apa lagi tuh, banyak bukunya. Kenok Chris Cristiano.
dulu marahnya ke Cristiano Ronaldo. Oh, itu Krono ya? Oh iya. Ya juga. Oh, montek nih kufranya nih. Bau-bau montek nih. Woi. Gila sih. Kasian itu udah montek susah-susah loh dia perform dari sini ya mulainya. Iya, skill satu flicker tuh jauh tuh. Jedum, kena 4 loh itu. 5 malah kayaknya dah. Lu fokus nih. Halit, halit lu tuh, tugas lu halit. Asli sih gua kalau jadi tankernya langsung AFK anjir ya. Ya teman begini udah berhasil montek susah-susah, itu bisa comeback tuh padahal. Oke, saling membantu-bantu guys. Eh, gak kuat dia cu. Ya kenapa sih, udah tau gak kuat gitu loh. Ditimpah lagi ke badannya cu. Vem aí, a formiga jogadora de fogo liberado. Lah. Bijinya keluar-keluar. Idenya lu pinter gitu ya. Penasaran gue tuh isinya apa tuh kan bunga itu. Udah bang, udah bang. Itu pohon maksudnya. Saya tahu di mana ini. Video 4 menit kemarin ya. Ya ampun, ini terjadi baku hantam ya. Turut prihatin lah sama korban ya. Ini yang gebuk ini kurang ajar ya mama. Sanji. One Piece ya dong, paling jelas kayaknya ya bang. Ketika Sanji menjadi juri Master Chef kayak ini guys. Kemanakah uangku pergi? Waduh. Eh ini enggak pergi nih mah, gratis ini. Tengen sama nih. Nah, ini beli nih Rampage ya. Eh, tapi kemarin dapat kode random dari gua nih, Rampage. HBD Putra Hamil. Kok Putra Hamil namanya? Oh, Kamil. Putra Hamil beneran namanya Putra Hamil. Aku nepep ini anjir. Oh iya, aku nepep ini Jo. Iya, gue udah lihat atasnya. Oh ampun, itu ternyata aku nepep Jo. Happy birthday ya Putra Hamil ya. Nickname lo apa Putra Hamil? Gambari pekon. Minta apa dia? Gambar. Oh benar, gambar layangan. Ono lor, pekon layangan. Kok mau sih deh cu? Kendaraannya ya... Kendaraan? Ini pring petong. Ini model apa jadi ini? Namanya model apa ini ya? Aduh, kreatif bener bocah-bocah sekarang cu ya. Kenapa kamu klik estes gak beli item ROM? Hah? Ya aku sengaja biar itemnya gak kaya-kaya. Padahal kan aku main di Goldland biar kamu lindungi. Biar kamu kasih nyawa, kenapa kamu gak kasih nyawa sama aku ah? Si darah, si nyawa. Aku gak mau lindungi kamu, orang kamu beban kok. Terus maksudnya apa kamu? Estes kok solo lord, estes kok solo turtle, minta bantuan hyper lah. Ya gak apa-apa, meta baru loh. Terus sekarang kita kalah kan? Kamu dibacotin kan? Sama saya juga dibacotin. Ya iya, karena kamu juga coklat. Mulai sekarang aku nggak mau lagi mabar sama kamu ya, kita putus. Kok putus anjir, mau jadian putus. Ngeselin tuh ya, pakai estes rom agak mau ngerom gitu kan. Kadang juga ngeselin coy, estes tuh cuman bantuin Goldland mulu gitu, udah dibantu keren banget, bodoh gitu. Tapi gue setuju lah sama estes ini, kalau memangnya model Hanabi ya udah nggak usah.